Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua! Kembali lagi bersama gue, Mr. Lectius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi, yaitu Friday Night Funkin' Android, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kalian coba mod ini, gue saranin kalian tonton dulu video gue dari awal hingga akhir, teman-teman. Kenapa? Karena pastinya di sini gue akan review semua fitur-fitur yang ada di mod ini ya. Entah karakter yang mod, lagunya di mod, atau apapun nanti yang di mod, nanti akan gue tunjukkan ke kalian semua ya. Jadi pastikan kalian tonton dulu biar kalian paham apa isi mod ini, bagus atau jelek, seperti itu, teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar, ini adalah Friday Night Funkin versus Kapi yang sudah diupdate, teman-teman ya. Arcade Showdown itu, teman-teman. Oke, kita langsung press enter to begin aja, teman-teman ya. Nah, kira-kira updatean ini apa ini, teman-teman ya? Oke, teman-teman ya, kita langsung tonton aja. Oke, kita langsung lihat di story mode-nya, teman-teman. Kira-kira isinya modnya apa aja? Oke, tampilannya ini ya, arcade ini, teman-teman ya. Si boyfriend sama si girlfriend. Jadi cuma dua week, satunya tutorial, satunya week 1. Oke, di tutorial tuh ada Woki, Beethoven, Herbal sama Nyao. Yang ini Flat Zone. Kita coba aja, teman-teman ya. Ini ada kacinya apa enggak? Enggak tahu. Kita cek aja, semoga aja ada ya. Oh, ada. Yo, long time no see. Wah, kamu ngajak teman apa cewekmu yang baru ya, kencan ya, kata gitu. Oh, lo kok jawabannya sekarang enggak Bobby Bebop gitu ya? Yeah, what about it, katanya. Oh. Wah, katanya dia lebih cocok untuk seseorang yang sempurna seperti aku. Wah, mau direbut, katanya. Wah, katanya tunjukkan apa yang kamu punya. Really, girlfriend? Benarkah? 3, 2, 1, go. Girlfriend-nya kostumnya juga di mod itu, guys. Gue lupa Kapi susah apa enggak ya. Kayaknya susah deh ya. Ya, semoga aja gue bisa lah ya, teman-teman. Ya, ini lumayan susah nih, guys. Waduh, susah, guys. Waduh. Ih, kalau gue fail. Wah, kurang ajar. Direbut. Oke, gue coba lagi, guys, main diisi ya, guys ya. Oke, teman-teman ya, ini gue skip aja. Wah, 3, 2, 1, susah, guys. Apa gue-nya yang terlalu cupu ya, teman-teman ya. Oke, nah itu si dedinya sembunyi di belakang paintball itu ya, guys, hampir sama. Kayaknya nggak ada bedanya, isi pun terlalu susah nih kayaknya ya. Ini bukan KD Engine ya, BTW ya. Bisa, guys. Oke, fix. Sorry teman-teman ya, kalau gameplay gue jelek, teman-teman ya. Oke, mau nggak mau gue harus pakai sebuah jurus ya itu, teman-teman. Sebenarnya nggak mau pakai jurus ini, teman-teman, tapi gue mau nge-review. Oke, teman-teman ya, kita langsung main di story mode aja ya. Gue pakai yang hard dan gue lagu Kapi ini susah teman ya, jadi mohon maaf kalau gue pakai one button ya, teman-teman. I'm so sorry. Oke, okay, yo, long time no see. Oke, okay. Lama nggak jumpa, katanya. Katanya kamu bawa sebuah cewek barumu ya untuk kencan, kan gitu. Iya dong, kenapa? Karena gitu. Oke. Oh, katanya dia nggak cocok buat kamu ya. Dia lebih cocok untuk seseorang yang sempurna seperti gue. Wah, Kapi ini sombong banget, guys. Oke, katanya tunjukkan apa yang kamu punya ya. Benarkah, girlfriend? Gitu katanya. Oke. 3, 2, 1, go. Oke, teman-teman, sorry ya, gue pakai one button ya, teman-teman. Ini susah, guys, Kapi, guys. Gue
Ini gue mainnya pakai stick ya, nggak tahu kenapa kok susah banget. Jadi mohon dimaklumi ya guys ya. Ya mohon maaf guys, nggak apa-apa lah ya. Gue mau tunjukin ke kalian aja. Keren, dia main pump guys. Si apa kapi ini hampir sama sih ya yang sebelumnya. Sama sih. Cuma bedanya nanti tuh kalau nggak salah kapi kan cuma 3 lagu ya, ada tambahan 1 lagu lagi sama anu guys, apa? Di week pertama ini kan tutorial kan. Di week pertama itu nanti ada 1 lagu lagi teman-teman. Ini hardcore guys modnya guys. Jadi mohon maaf ya kalau gue pakai trik seperti ini. Menurut gue ya lagu kapi itu hardcore teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya kalau gue pakai trik seperti ini teman-teman. Dance mulu nih kapi ya, nggak capek-capeknya guys. Oke, kita masuk ke lagu kedua. Semoga kacinya nggak error guys. Gue seringnya di emulator tuh error guys, please. Oke, untung nggak error. Wah, katanya tidak buruk untuk seekor kucing. Oh, kapi itu kucing. Gue pikir dulu apa ya, serigala atau musang ya. Wah, lihat apa yang aku kasih tahu ya, boyfriend katanya kayak itu. Wah, itu tuh nggak berarti apapun gitu. Oke. Oke, don't expect me to go easy katanya. Jangan berharap aku melakukannya untuk yang mudah gitu. Oke, ini lagu Beethoven ya, teman-teman. Nah, ini dulu gue nggak tahu lagu apa, pernah denger lagunya cuma nggak tahu. Terus akhirnya ada yang komen dari kalian ya, bang itu lagunya Beethoven. Oke, ya. Soalnya sebelumnya di mod itu kan nggak ada judul lagunya kan. Ini lagu lama sih guys, cuma keren sih lagu Beethoven ini. Gila itu kalau orang real ada sih, gue pernah lihat orang main ngepam gitu ya guys, kakinya cepet banget itu ada guys. Wow, hardcore banget guys. Nah ini gue seneng waktu ritmenya. Oh, gue baru nyadar ternyata ada skip and pump guys. Itu ada skip and pump main arcade guys, gue baru nyadar ternyata. Oke itu ya, si Deddy ada sana skill and pump main itu ya, arcade dong. Ah, oke. Oke, ini lagu ketiga. Cutscene-nya. Kenapa ini? Marahkan tapi... Oh, you boys, katanya kalian semua. I of... Oh, katanya... Oke, aku akan menunjukkanmu. Oh, ini yang... Marah coy, kapi coy.
Lagunya keren-keren tapi. Oh iya, kapinya marah guys, tuh kalian bisa lihat di kepalanya nih guys, ada apa? Tandanya nih loh guys, apa sih artinya itu? Jengkel, kayak jengkel gitu loh guys. Gue penasaran sama lagu keempat ini, kapinya ekspresinya bakal seperti apa ini guys. Maaf ya guys kalau gue mainnya rada cupu ya teman-teman ya. Seandainya kalau ada piko sama ini hardcore beneran ini guys. Namam tuh Hills yang gue, kalau ada yang jago-jago gini keren sih, bisa main yang hard kayak gini guys. BTW mungkin kalau pakai keyboard lebih gampang ya guys, nanti gue akan mau coba deh main yang versi PC guys. Selama ini gue belum nyoba sih guys yang main versi PC itu. Ya gimana menurut kalian, mau tertarik gak kalau gue buat konten videonya yang versi PC, kan mau nonton gak nih? Tapi oke. Wah lagunya Kapi ini panjang guys. Skornya sudah sampai 100.000. Oke, selesai. Oke, kita masuk week keempat ya. Semoga aja gak false close ini ya. Gue mau lihat cutscene-nya. I'm so sorry teman-teman, nge-crash sendiri ya. Ini memang apa namanya, versi ya, gue gak bisa nunjukin ke kalian guys cutscene-nya yang di 3, 2, 1, go. Wah gila. Ya maaf ya, gue gak bisa nunjukin ke kalian apa namanya cutscene-nya yang lagu keempat guys. Ya sorry banget guys. Wah gila, ini hardcore beneran sih. Kok orang sadis-sadis ya buat kayak gini ya guys ya. Susah banget ini. Oh ya BTW backgroundnya tuh berubah teman-teman. Ya ini skit and pump-nya juga ikut nonton loh. Sekarang tuh ada kucing yang lain, terus ada banyak kucing tuh guys di belakang tuh guys. Wah gila ini susah sih. Nyau. Oke lagu nyau. Ya nggak tahu guys, di emulator seringnya ke-crash sendiri guys. Tapi aslinya kayak nggak nge-crash kok, cuma di emulator gue ini aja nih guys, nggak tahu kenapa ya. Mohon maaf ya, soalnya nggak bisa lihat cutscene kalau tanpa di story guys. Wah ini hardcore beneran sih. Ini waduh, hardcore-nya keluar lagi guys. Gil sini suruh main, gue nggak bakal bisa guys kalau main normal sama one button guys. Bisa gila coy. Tuh kapinya aja me.
Gils, tadi gue main apa ya? Normal apa hard ya guys? Gue lupa guys. Bayangin aja kayak kalau seandainya ini normal ya guys, yang hard kayak apa lagi ngerinya ya. Buset dah. Oke, akhirnya. Wih. Listriknya meleduk itu. Oke ya, coba kita story mode di yang week pertama ini, guys. Flat zone. Oke, ada cutscene-nya enggak ya? Ini cuma satu lagu loh, guys. Oh, enggak ada cutscene-nya. Nah, ini gue sudah pernah main guys, gue skip aja teman-teman ya. Ini memang sudah ada di kapi yang pertama guys. Oke, berarti kalau nggak salah ya teman-teman ya, jadi cuma ditambahin lagunya ya guys ya, kapi yang versi tambah. Ya sayang sekali guys, gue nggak bisa nunjukin ke kalian cutscene-nya waktu lagu keempat guys. Ya mohon maaf ya, nggak tahu ini emulatornya nge-crash sendiri guys. Ya sudahlah. Oke, seperti itu teman-teman ya, untuk mod versus kapi yang arcade showdown ya teman-teman ya. Nah seperti itu aja, buat kalian tertarik untuk coba silahkan download aja, linknya saya taruh di deskripsi ya. Buat kalian subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman kalian ya, supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya dari saya ya. Terima kasih sudah nonton, saya Mr. Lectius undur diri, bye-bye.